Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar AgroFood Productivity Nexus. Ini merupakan siri yang kedua dan pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat amat baik, amat menarik dan kita juga mempunyai seorang yang berpengalaman, berpengalaman on the ground dalam menangani ataupun apa telah pun terbukti berjaya dalam bidang ini. Sebelum saya memperkenalkan speaker kita apa pembentang kita pada pagi ini, saya ingin melihat menunjukkan beberapa slide kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya nampaklah. Kalau tengok slide yang sedia ada pada skrin sekarang ini, tuan-tuan nampak kan? Oh, ladang tu kan. Nampak menarik. Saya tengok slide ini pertama kali pun saya rasa macam nak pergi kat sini tengok rumputnya hijau. Tambah-tambah kalau kita sekarang ni dalam musim-musim BTP ni tak nampak dunia luar kan. Kalau kita tengok ni alhamdulillah kita rasa inilah mungkin mungkin rahmat yang patut-patut kita teroka. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok juga dalam ini hari ini. Ini ada suka pun ataupun kita bagi tips. Inilah dia yang kita akan bercakap hari ini tentang lembu ni lah. Lembu ni, susu lembu ni yang bercakap. Tengok lembu ni pun wah ini bukan macam lembu Malaysia ni gemuk semacam je. Tu menarik eh, menarik sekali. Tu. Dan saya kita juga sekejap lagi saya akan perkenalkan beliau, okey. Nanti sekejap lagi sebab tengok saja memang hands on lah kalau tengok gambar ni pun memang hands on eh. Dengan tu dan tengok dari segi pemasarannya merata di seluruh Malaysia. Dan saya dipahamkan bahawa syarikat-syarikat hosting ini atau hosting company ini apa memang tak apalah kalau tuan-tuan tak akan apa pergi supermarket tak boleh miss lah je nama tu Farm Fresh ya. Farm Fresh je nama yang tak boleh tuan-tuan miss. Saya rasa pun dah mula jadi macam dekat rumah saya ni dah jadi memang terbiasa dah Farm Fresh lah pilihan utama khusus dengan flavor kurmanya dengan flavor coklatnya dan sebagainya. Tetapi di belakang kepada kejayaan-kejayaan ini adalah bukannya datang dengan mudah. Itu satu. Bukannya datang daripada tiba-tiba je datang zup naik sendiri tak juga. Sudah tentu ada rahsia, sudah tentu ada penggerak, sudah tentu yang menggerakkan sehinggalah jenama itu berada ke tahap ini. Itulah yang kita akan apa perbincangkan pada hari ini eh. Pada hari ini kita bersama-sama kita mempunyai Cik Azmi ya. Eh. Cik Azmi adalah ketua pegawai operasi kepada syarikat the Holstein Milk Company ya. Eh. The Holstein ketua Cik Azmi Zainal, ketua pegawai operasi The Holstein Milk Company. Beliau tanggungjawab khususnya kepada pemasaran. Kalau tengok susu yang kotak-kotak ni saya rasa tuan-tuan dah ingat. Ha, okay, ini saya tahu tapi tak tahu siapa kat belakang dia. Ini yang tuan-tuan. Saya rasa ini tak memang kalau tanya 100 orang saya rasa kawan-kawan 95-99% kenal jenama ni. Memang nampak, memang lalu minum pun cuma tak tahu apa cerita kat belakang tu. Kita betul eh. Cik Azmi pengalaman ground up eh daripada macam zero ke hero lah eh. Selama 30 tahun. 30 tahun bukan sikit-sikit tu. 3 setengah umur setengah abad tak apa setengah umur seorang ni ya. Dan juga tingkat berbunyi kepakaran khusus dalam pemasaran. Dan topik kita hari ini pun khusus tentang pemasaran ya, tentang pemasaran dan agrofood. Itu topik kita yang kita hari ini. Dan juga beliau Putra Berjaya telah melahirkan saya kira lebih daripada kalau walaupun saya tulis 600 tadi saya dapat terkini lebih hampir 1000 lebih usahawan yang berjaya dalam yang mendapat manfaat daripada kejayaan Farm Fresh ini usahawan berjaya mendapatkan ribu ini yang kita katakan shared prosperity kita kongsi sama perkembangan ekonomi kepada mereka ini yang terkena usaha program-program begini yang akan membangunkan basically kejayaan-kejayaan kepada semua yang lain shared prosperity community based tapi hari ini kita memberi penumpuan khusus kepada pemasaran ini dah yang kita nak jumpa ni pun ada jago pemasaran. Tuan-tuan ambillah peluang ini sekejap lagi bertanya sebanyak mungkin kepada Cik Azmi apakah rahsia usaha kejayaan dan sebagainya, apakah cabaran masa COVID-19 dan sebagainya, tanyalah kepada Cik Azmi. Jadi format yang kita akan adakan pada pagi ini sebenarnya selepas ini saya akan serahkan kepada Cik Azmi, beliau akan menceritakan tentang pemasaran, agrofood dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama saya minta tuan-tuan puan-puan menggunakan link soal. Ada question tu dalam handphone tuan-tuan ada link question ataupun dalam notebook tu tengok tak ada question link tuan-tuan tanya dekat situ.
apa semasa apa penerangan dari beliau Cik Azmi nanti kita akan menggunakan apa saya akan mengambil soalan-soalan yang tuan-tuan post dan selepas Cik Azmi membentangkan saya juga akan menanya beliau daripada soalan daripada tuan-tuan puan-puan. Jadi ambil peluang ini, jangan miss peluang ini. Basically ambil peluang ini tanya soalan yang tuan-tuan nak tanya khususnya tentang pemasaran, khususnya tentang rantaian-rantaian pembekalan dalam agrofood dalam agrofood. Tuan-tuan, saya akan beri apa keutamaan kepada soalan tersebut. Itulah yang kita nak tahu pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Cik Azmi Zainal selaku Ketua Pegawai Operasi The Hostin Milk Company untuk menceritakan tentang biarlah rahsia Cik Azmi akan menceritakan. Sila saya jemput Cik Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Dan selamat berpuasa juga. Walaupun kita dah mula yesterday kita puasa, hari ini selamat berpuasa pada semua rakyat Malaysia dan stay home, stay safe. Me as a farmer, kita memang dekat ladang lah. Now you tengok saya di ladang 16 UPM, ladang kerjasama kita dengan UPM, which is ladang agrotourism kita lah. Dan ini juga akan jadi edutourism. Topik kita pada hari ini dia general. Yang saya letak topik tu terlalu general. Satu topik yang general itu pertanian dan pemasaran. Kenapa saya pilih topik ini bila diminta oleh MPC, kenapa saya pilih topik ini? Kerana saya nampak apabila COVID-19 dan MCO dilaksanakan, saya nampak banyak keluhan-keluhan daripada farmer, sama ada skala besar, skala kecil, skala sederhana, yang bercerita tentang produknya, produk pertaniannya tidak habis dipasarkan, tak boleh dipasarkan, kena buang, kena itu, kena ini, macam-macam yang farmer kena hadapi apabila ada MCO. Saya tengok cili kena buang. It's not only in Malaysia. Di negara-negara lain juga saya nampak oleh kerana putusnya rantaian ni tadi. Because yang saya perhatikan di Malaysia, pola pemasaran kita di Malaysia ni kita masih pattern lama. Dia tak ada gaya baru pun pemasaran. Kita masih daripada pattern lama kita, petani work as in a silo. Kita sebagai seorang petani, kita bangun pagi macam saya seorang petani tenusu. Okey, bangun pagi yang small scale, bangun pagi kita mandikan lembu, lepas mandikan lembu kita perah lembu, lepas perah lembu kita bagi lembu makan, lepas tu kita buat ni, lepas tu kita balik ke rumah berehat, petang kita sambung lagi, petang nanti ada orang datang ambil susu kita, so we don't bother, kita tak kisah sangat susu kita nak pergi ke mana kerana kita dah dijanjikan ada ini itu. Petani tenusu. Kalau petani tanaman, saya pun ada tanaman. Kalau dekat sini, petani tanaman akan ada peraih yang datang, dia hantar dekat sini, peraih akan ambil, hantar ke pasar. Petani just bertani, improvekan pertanian dia, and then dibeli dengan harga yang sekian, dan tak payah pun nak susah pasal pertanian. Tetapi, bila MCO ataupun COVID-19 sampai, landscape pemasaran berubah, rantaian food supply pun berubah. Kerana apabila pasar ditutup, okey, apabila peraih tak boleh beroperasi, apabila perjalanan disekat. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan banyak pertanian, hasil-hasil tani tak boleh dipasarkan. Yang pertama yang saya perhatikan kerana kita petani-petani kecil, saya tak nak cerita petani-petani berskala besar yang ada di Cameron, yang dikuasai oleh syarikat-syarikat yang ada di Cameron, yang ada ladang beratus ekar pengeluaran. Kita nak ambil petani-petani yang sara dirinya pertanian. Ini yang kalau dikumpulkan petani-petani yang begini, jumlahnya agak besar dan mungkin dia melebihi daripada petani-petani berskala yang komersial tadi. Tetapi petani-petani yang ini kebanyakan yang saya nampak, we work in a silo. Kita dengan cara kita, pertanian kita
dan pemasaran kita ditentukan pula oleh pihak ketiga. Sama ada peraih, sama ada orang tengah, sama ada ini, lepas tu baru pasar, lepas tu baru consumer. So ada beberapa lapis. Di syarikat Farmfresh, saya tak nak kongsi tentang apa ni. Sebab saya 2-3 hari lepas saya discuss dengan MPC. Saya kata saya tak nak satu ceramah yang akademik. Yang akademik ni kita boleh cerita, kita boleh tunjuk slide, lepas step ini kita tunjuk flow dia macam ni, kita tunjuk itu ni. Tetapi kalau tak ada satu contoh atau model yang workable yang dah berjalan, kita cerita pun lah macam mana flow dia, prosesnya, lepas ini you jumpa ini, siapa yang dipertanggungjawabkan, siapa yang kena buat kerja ini. Tetapi kalau dia tak workable punya proses flow ataupun dia tak boleh menyambungkan proses ini antara pertanian dengan pemasaran, dengan logistik, dengan consumer, dia tak jadi. Kerana yang saya tengok, kita di pertanian ni, terutamanya small farmer ni, kita lemah daripada pemasaran. Dan bagi saya, yang saya nak kongsikan dekat Farmfresh, saya cerita balik semula pengalaman kita menghadapi COVID-19. Masa first week MCO, semasa first week MCO, sales kita drop. Banyak pasar raya yang cancel order. Banyak usahawan-usahawan saya yang lebih kurang dalam 1,000 orang ni tadi, macam-macam lah alasan dia bagi. Bos, jalan susah lah, orang tak nak beli lagi lah, orang susahkan order lah, roadblock banyak lah, itu banyak. Seminggu selepas daripada tragedi bekalan di cancel ni tadi, dan saya pula bila bekalan cancel ni, so kita punya prediction bahawa keadaan ini akan berlanjutan hingga 3 minggu ataupun 4 minggu atau sampai habis MCO. Kita dekat syarikat pula, quickly duduk dekat drawing board, kita pun study juga apa barang yang kita nak kena cancel. Order dah kena cancel, so kita cancel shipment daripada Australia, kita cancel, kita kurangkan ingredient punya kemasukan daripada luar negara, kita adjust kita punya lembu dekat sini, pengeluarannya untuk buat apa, susu segar nak guna, kita tak, kerana kita tak nak terjadi tambakan produk ni tadi, tak boleh jual, sayang, nak jual, nak buang susu, nak perah dia pun satu hal juga. Kadang-kadang kita perah dia sambil dia jeling-jeling kita, dia perah kita kan, cuma dia tak boleh nak kick kita je lah. So, but for the second week, bila masuk minggu kedua, jualan susu kita naik dia menggila. Sampai tak cukup. And then, this happened sampai sekarang. Dia terjadi sampai sekarang, trend susu tak cukup ni sampailah ke hari ni. Banyak customer-customer calling, WhatsApp, apa semua, kata susu tak cukup. Bukan tak cukup, saya cakap. Sebab saya dah naikkan daripada normal punya sebelum COVID ataupun sebelum MCO, let's say saya 100%, now saya dah increase 40% daripada permintaan biasa pun masih tak cukup. Tetapi kenapa? Mengapa dia jadi begitu? Kerana trend orang dah duduk rumah, kalau saya tengok daripada CIMB research punya ni, 47% daripada duit yang kita dapat tanpa bayar komitmen ni digunakan untuk makanan. Jadi orang dah start order makan ini, and then in the same time usahawan-usahawan dan juga pasaraya-pasaraya tadi mencari jalan supaya dia boleh berniaga lagi. Usahawan pun nak berniaga, pasaraya pun nak berniaga. Jadi rantaian tu disambung semula. Jadi bila rantaian disambung semula, permintaan ada, mekanisme pun ada. Jadi kita terus je jalan. Kerana dekat Farmfresh, syarikat Farmfresh, kita buat integrated. We are integrated agro company. Farmfresh daripada mula benih lembu ataupun air mani lembu, we have our own semen bank. Kita ada bank, tak ada bank duit, ada bank air mani pun okay, mani jugalah kan. So, kita di Farmfresh, kita bermula daripada daripada pembenihan sampailah semua rantaian tu kita lengkapkan satu persatu, daripada upstream sampai middle stream sampai downstream. Semua we take care of ourselves dan kita buat sendiri. Dan kita develop rantaian ni sendiri. Jadi apabila COVID-19 sampai, kita sudah ada mekanisme kita sendiri. Kita ada logistik kita sendiri, kita ada pemasaran kita sendiri, kita ada outlet yang kita nak jalankan, ada tempat untuk kita jual,
dan kita ada machinery untuk buat, kita ada lembu untuk keluarkan tenusu. Ada juga syarikat-syarikat tenusu yang tak boleh produce pada waktu ni kerana dia dia memerlukan sumber bahan mentah daripada luar negara, dan apabila datang daripada luar negara dia agak sukar kerana MCO macam-macam halangan yang terjadi pada waktu ni. Macam kita pun having a case, ada kapal-kapal daripada Sabah, susu daripada Sabah masuk kena quarantine, kita kena hilang yang ini. Jadi yang saya tengok pada hari ini, senario pada hari ini, kalau kata pertanian tu kita buat secara integrasi, integrated, macam yang Farm Fresh buat, tapi kita ni syarikat berskala besar. Tapi dulu pun kita bukan besar pun, kita kecil je. Jual kat pasar malam, orang pun dah tengok saya di pasar malam. Tapi we grow. Apabila kita grow, kita buat sikit-sikit, kita lengkapkan kita punya rantaian. Itu satu. Jadi syarikat-syarikat ataupun individu-individu yang terlibat dengan pertanian ni, cubalah integrated. Itu nasihat saya kepada petani-petani, farmer-farmer yang berskala kecil. Kita produsekan kita punya produk sendiri dan kita pasarkan produk kita sendiri. Jadi kita tak ada masalah untuk memasarkan, dan masalah cerita tentang produk tak habis dijual ni tak timbul. Kerana saya tengok kebanyakan kita, macam saya ulang balik, kita bergantung kepada farma, kita bergantung kepada orang tengah untuk memasarkan produk kita. Kalau kata kita produk kita sedikit, pasarkanlah di sekeliling kita. Sebab tu slogan-slogan daripada satu daerah, satu industri, banyak slogan-slogan macam ni, banyak program-program yang macam ni kita jalankan, tetapi kita tak nampak daerah mana ada industri mana. Yang saya nampak dekat Perlis dia ada harum manis. So itu satu negeri, satu produk. Tapi kalau kata semua usahawan ataupun usahawan terlibat ni, dia memasarkan sendiri produk dia, berapa banyak yang dia pasar, yang dia produce, dipasarkan sendiri. Yang pertamanya, petani akan dapat more margin. Yang keduanya ialah pasaran kita ni dah garanti ada. Kalau kata kita satu hari kita boleh produce 100 kg sawi. 100 kg sawi, kita pack sawi kita satu rumah 1 kg ataupun setengah kg, 500 gram, kita kena cari berapa orang pengguna. Kita kena cari berapa kedai. Ilmu-ilmu inilah yang kurang diadaptasi oleh petani-petani. Yang aku tahu, saya tanam, saya kena cari anak benih, saya kena cari baja, dah ambil ni, saya harvest, ada orang akan datang beli. Trend itu tak sesuai lagi dah sekarang. Sebab kalau kita perhatikan juga, kita punya sektor pertanian kita, gaya pemasaran kita ataupun kita tak menampilkan gaya baru pemasaran. Pemasaran pun ada kena gaya tau. Kalau kata gaya kita ataupun kita punya chain pemasaran kita masih di tahap yang lama, 20 tahun dulu, 10 tahun dulu, 30 tahun dulu, itulah cara kita memasarkan produk pertanian kita. Kita tak pernah ubah lagi cara kita memasarkan produk pertanian. Ini juga harus kita ambil kira. Kalau kata dulu, trendnya ialah kalau produk pertanian, end usernya di pasar. Sebelum sampai ke pasar, dia sampai di pasar burung dulu. Sebelum dia sampai pasar burung, mungkin dia ke peraih dulu. Dari peraih, dia mungkinlah. Lepas peraih, barulah ke petani. Jadi ada beberapa yang ini. Dan kerajaan juga, Kementerian Pertanian juga buat kempen untuk membenteras, memerangi orang orang tengah. Tetapi kalau kata kita perang orang tengah ni, barang tak sampai pula sini kerana petani-petani sendiri tidak ready dengan ilmu pemasaran dan juga tidak menyediakan rantaian-rantaian bekalan mereka. Jadi bila rantaian-rantaian ni putus, satu sahaja yang putus, dia tak sampai. Jadi dekat Farm Fresh pula, oleh kerana kita tak boleh putus. Yang pertama, kalau putus je susu saya pasti. Jadi kita kena pastikan kita ada cukup logistik. Logistik ada, kita kena tahu routing kita ke mana. Lepas itu kita kena tahu bahawa kita nak proses berapa banyak. Jadi info-info tentang pemasaran ini, info-info tentang consumer behavior, tentang permintaan, tentang logistik, semua mesti ada kepada petani-petani ini tadi, supaya dia boleh merancang nak memasarkan ini, nak storan dia berapa banyak, dia nak simpan berapa banyak, dia nak kena ada bilik sejuk berapa banyak, dia nak kena ada lori berapa, dia nak kena hantar pakai motor ke kalau kata dia masih belum mampu. Jadi
pokoknya ialah petani-petani kena ada ilmu pemasaran. Dan this is a time. Ini adalah masanya petani mengambil kesempatan yang datang ini, bukanlah kata kita kata pandemik di satu kesempatan. Tapi pandemik ini adalah satu titik tolak kepada semua petani, not only petani, kepada semua industri dan kepada semua orang, not only business, untuk berubah. Kalau kita tengok digital punya platform, saya share oleh kerana bila COVID-19 jadi dia, pasaran kita ada pasaran. Ini saya share supaya diorang boleh dapat senario, sebab saya tak nak yang cerita akademik sangat, tak boleh nak membayangkannya. Saya share begini, selain pasaran Farm Fresh, selain daripada kita retail market dan kita juga ada horeca. Horeca I mean hotel, restaurant and cafe. Yang ini contribute lebih kurang 15-20% of our market share. 15-20% daripada kita punya ni. We take 15% daripada kita market share. Horeca ni terdiri daripada kafe-kafe dia, hotel, restoran and kafe. Banyak kafe-kafe tidak boleh beroperasi. Hotel-hotel juga tak batalkan tempahan. Kafe-kafe juga batalkan tempahan. Restoran-restoran juga batalkan tempahan kerana tak boleh beroperasi. Especially horeca. Horeca paling besar kerana saya banyak kafe-kafe yang menggunakan cappuccino, latte ni semua. Mereka memang beli dalam jumlah yang banyak, jutaan ringgit satu bulan. Apabila segmen ini hilang daripada jualan kita, kita pun cari jalan macam mana nak recover benda ni. Tetapi in the same time jualan online pula meningkat. Bila saya hilang yang horeca ni, horeca punya bisnes ni tadi, jualan online pula meningkat. Kerana pada waktu tu saya Farm Fresh memang dah sedia ada dengan kita punya online platform. Dan jualan online ni pula meningkat. Saya kongsi, jualan online ni pula meningkat. Kalau biasalah saya tunjukkan peningkatan. Kalau biasa kita satu hari 100-200 order, dia meningkat ke hingga 1,000-2,000 order sehari. Jadi peningkatan tu lebih daripada 1,000% ataupun 100%, lebih daripada 100% peningkatan yang datang. Dan sehingga kita pada waktu tu kita punya platform, sebab sebelum ni kita tak fokus sangat pun dekat online, sebab adalah order dia, sebab kita punya sales banyak daripada retail market, daripada home dealer kita, dealer-dealer kita yang jual pun dah 30%, nearly 10 million. Supermarket pun lebih daripada 12 juta. Horeca online ni dapatlah dalam 100,000, 200,000 sebulan. 50,000 hingga 100,000 sebulan. Tapi bila COVID punya ataupun MCO ni dilaksanakan, sale tadi naik. Dan naiknya mendadak. Dan dia naik pula, kita kena usaha. Usaha yang kita buat, kita cuba divertkan customer-customer kita yang horeca, yang apa ni tadi, yang daripada supermarket tu untuk beli online. So mereka start shopping online. Jadi bila dia start shopping online, sampaikan kita punya platform ni sampai hang. Sampai hang platform, sampai tak boleh nak cukup ni proses, kita kena upgrade kita punya platform, kita kena keluar dengan platform baru. Now kita dah keluar platform baru, lebih kurang macam Shopee tu, orang boleh beli direct. Dan dia punya sale di online ni keep on growing. So automatically dekat syarikat kita, kita spend bila kita nampak trend yang begitu, bahawa pemasaran sekarang, penjualan terjadi banyak di dunia digital. Kerana orang lebih nak secure, orang lebih nak apa ni, mudah, orang lebih nak apa lagi, transaksi lebih mudah macam saya cakap tadi kan. Jadi banyak perkara-perkara ini yang mendorong supaya kita punya ni. Dan bukan sahaja yang daripada yang saya perhatikan, bukan sahaja Farm Fresh, tetapi produk-produk lain juga lebih banyak ke digital. Saya bertanya kepada kawan-kawan saya yang ada kilang roti prata, kilang apa ni, buat donat, kilang-kilang makanan ni. Dan kebanyakan mereka ni dulu, kalau nak masuk supermarket ni kan, terayu-rayu pun. Saya nak supply ke supermarket, tak boleh. Dia orang ni buat pemasaran. Yeah? Kilang-kilang makanan. Tetapi sekarang ni, bila MCO, kilang dia orang habis dia punya kapasiti kerana orang order online dengan dia orang. Walaupun dia orang tak siapkan platform pun.
melalui FB pun orang dah boleh order. That is strength. Tetapi dekat pertanian pula, kita tak dapat nak capai benda tu. Kerana kita, yang pertamanya, kita langsung tak bersedia. Petani-petani yang berskala kecil ni langsung tak bersedia dengan kita punya platform. Tapi kalau tak bersedia, it's not a problem actually. Kita kena siapkan dalam jangka masa yang cepat. Okay. So, bila petani tak bersedia, barang-barang pertanian ni kalau kata sebelum MCO, dia dah tanam pokok betik ataupun sayur-sayur dekat luar. Lepas MCO, dia berhasil. Jadi, bila berhasil tu, kalau dia tak bersedia dengan ni, secara frasnya kita buang je lah. Kita sedekah. Kita itu yang kita perhatikan. Tetapi, kalau petani itu disediakan dengan ilmu pemasaran, ada rantaian ni sendiri. Kita nak tahu dekat mana yang kita ni. Kita tahu siapa kumpulan sasaran kita. Kita tahu bahawa dalam lingkungan kita ini dekat mana kita nak pasarkan. Itu yang sepatutnya dilaksanakan dan diambil kira oleh petani-petani yang ini. Saya menampak perkara ini bukan banyak kepada kerajaan. Dia banyak kepada petani itu sendiri. Kita punya tindakan petani itu sendiri. Kalau kata kita nak harapkan kerajaan, kita nak harapkan agensi untuk tolong memasarkan produk kita, saya ingat it's not a better way to do pertanian. Kita tak boleh bergantung kepada kerajaan. Sedangkan pada waktu ini, kalau kita nampak rakyat makan 47% daripada kita punya income kita gunakan untuk makan pada waktu ini. Kerana kita tak perlu bayar komitmen pada waktu ini. Tapi kita as a petani, kita cannot cash out this opportunity. Malahan pada waktu ini, produk kita tak boleh dijual. Kita terpaksa buang pula produk kita. Kita terpaksa bagi free pula produk kita. Alangkah sedihnya titik peluh as a farmer tadi tu kita dapat. Akhirnya kita frust. Bila kita frust, kita kena restart. Dan kita tak tahu juga dia akan sampai bila. Jadi saya punya cadangan kepada petani-petani ini, mulalah buat pemasaran. Dan jangan work in a silo. Nak buat pemasaran pun tak boleh hentam promo juga. Kena ada ilmu. Dan di sinilah saya nampak agensi kerajaan memainkan peranan dia, melatih petani-petani dengan ilmu pemasaran. Dan latihan inilah satu latihan yang kena praktikal punya latihan. Bukan kata kita lebih banyak kepada akademik cerita. Kita kena bawa dia orang satu ke dunia yang nyata, bagaimana orang buat pemasaran, siapakah kumpulan sasar. Bagi produk-produk pertanian dan produk makanan ni, kumpulan sasar kita tak susah. Kumpulan sasar kita masif, semua orang makan. Jadi kita tak perlu nak cari siapa-siapa. Kalau kata kita jual aksesori ataupun tudung ataupun pakaian ataupun gadget, kita kena cari kumpulan sasar kita siapa. Barulah kita tahu nak buat pemasaran. Tapi kalau makanan ni kumpulan sasar dia semua orang makan, daripada bayi yang umur setahun dah boleh makan sampailah orang ni, semua orang memerlukan makanan. Jadi bagaimana kita memposisikan kita punya produk atas keperluan masyarakat tadi. Lagi satu yang saya nak komen tentang dunia pemasaran pertanian yang sekarang ada. Pemasaran kita yang sedia ada sekarang ni, saya perhatikan, saya tengok, ini daripada pemerhatian saya, bukan kata saya yang pemerhatian saya ini adalah yang betul, ini pemerhatian individu sebagai seorang usahawan saya menurut. Kita banyak pemasaran pertanian kita, banyak pemasaran berpusat. Maksudnya, produk-produk pertanian ni dikumpulkan oleh agensi, dikumpulkan oleh syarikat, dan harga dia pula ditentukan oleh ni tadi. Dan bukan harga dia bukan ditentukan oleh pasaran ataupun grade. Harga dia ditentukan oleh agensi ataupun syarikat-syarikat yang beli produknya tadi. Jadi kita berpusat, tak adalah masif. Jadi bila perkara ini terjadi, kita tak dapat satu harga yang kompetitif. Kita tak dapat harga yang ditentukan oleh kualiti. Jadi kalau kata rock melon kita ataupun melon kita ataupun tembikai kita, tembikai yang terbaik apa semua, kita tahu nak buat promosi dia macam mana, saya ingat kita boleh dapat harga premium. Tetapi kalau kata kita punya produk ni ditentukan oleh agensi, orang ramai datang, kita kena bersaing, you nak ikut, ikutlah. Kalau you tak nak ikut, harga ni you jual sendiri. Kalau tak, you ni. Jadi kebanyakan trend ataupun kita punya senario pemasaran pertanian kita sekarang bergerak begitu. Bukan tidak ada langkah daripada kerajaan untuk membantu petani-petani.
kerajaan melalui Pharma adakan pasar apa ni? Pasar tani. Adakan pasar tani untuknya. Tapi cuba kita kira di pasar tani tersebut, berapa orang petani yang berniaga di pasar tani? Berapa orang peniaga yang petani yang berniaga di pasar tani? Yang betul-betul petani. Kebanyakan yang berniaga di pasar tani ini adalah orang-orang yang membeli hasil daripada petani, dia bawa ke pasar tani. Ataupun petani supply orang ke pasar tani. Itu yang terjadi. Jadi, pasar tani menjadi pusat. Itu yang saya kata dia berpusat. Bukan pusat kita lah. Pusat perniagaan. Dan dia berpusat. Jadi, kalau kata petani ini sendiri boleh participate kepada ini, dia boleh secara praktikalnya, secara amalinya, dia boleh mula belajar memasarkan produk dia. Daripada situ otak dia, dia punya pemikiran atau dia punya rantaian, dia mula berkembang. Kerana kalau kata, we keep on using this method, pemasaran yang begini, untuk masa akan datang, kita dah pakai method ni berpuluhan tahun. Tak sampai ke mana pun. Now, when COVID come, kita masih bercerita produk pertanian tidak boleh dipasarkan. Kerana kita tidak lengkap dengan ilmu pemasaran. Sedangkan di sekeliling, di sebelah rumah kita pun orang perlukan sayur. Di sebelah rumah kita pun orang perlukan susu. Di belakang rumah kita orang perlukan ikan. Tetapi produk-produk yang dihasilkan oleh petani tadi tidak sampai kepada konsumer. Kerana kita masih menggunakan kaedah lama dalam memasarkan produk pertanian. Itu dia kaedah memasarkan. Belum cerita kaedah apa tu packagingnya, presentationnya. Kalau kata kita tengok bakul, bakul yang bawa buah tu daripada, saya ingat bakul tu dah berapa lama. Rupa bakul yang macam itu. So kita masih guna bakul yang lama ni. Tapi kalau kata kita tengok Amsterdam, secara dia pasarkan buah. Kita tengok kotak dia pun kita dah tahu isi dia macam mana. Kadang-kadang isi busuk tapi kotak dia cantik, orang beli juga. So, ini antara perkara-perkara yang saya perhatikan sepanjang saya menjadi seorang petani dan juga menjalankan perniagaan ini. Okey. Lepas tu apa yang terjadi lagi sekali lagi-lagi yang tidak sing antara pertanian dengan dunia perniagaan ni ialah saya tengok dunia pertanian bertambah teknologi. Dulu kalau kata Yulat datang ke ladang apa ni? Ke ladang lembu, you akan bau tai lembu. Tapi sekarang kalau you datang ke ladang lembu saya, tak ada bau tai lembu lagi lah. Kerana kita dah ada teknologi EM. Zaman dah 10 tahun ataupun berapa belas tahun EM dah dicipta. Jadi kita datang kat sini kan, dah ada kita gunakan bakteria untuk hilangkan bau-bauan, untuk hilangkan ini. Jadi teknologi, itu salah satu teknologi lah. Kalau dulu saya gunakan rapid exit untuk saya punya lembu untuk perah, sekarang kita dah gunakan rotary, kita boleh tengok. Teknologi pertanian dah berubah. Not only in Ternusu, saya ingat dalam ternakan pun dulu kita tak gunakan pertanian apa ni, tanaman. Dulu kita tak gunakan fertigasi, sekarang kita dah gunakan fertigasi untuk tanaman pertanian. Produk pun dah banyak, fertigasi boleh menjimatkan. Tetapi kita gunakan fertigasi, kita gunakan teknologi. Tapi kaedah pemasaran kita masih kita memasarkan produk-produk pertanian kita dengan cara yang lama. Cara yang lama, kita tetap juga kita hantar ke pasar borong, kita hantar ke pasar tani orang datang beli, orang datang ini. Kalau kata barang busuk, kita kena buang. Jadi, dia berulang-ulang-ulang-ulang since daripada 20 hingga 30 tahun dulu. Tidak ada perubahan. Jadi, bila tak ada perubahan, tak ada satu excitement untuk orang to get involved in this business. Itu dia punya trend perniagaan dalam ni. Jadi, kalau kata petani pula, bila dia ada buat pemasaran. Dan bila dia buat pemasaran, pada waktu itu, dia mula collecting data. Pentingnya. Dia akan mula collecting data, dia akan tengok harga pesaing berapa, dia akan tengok orang tu hantar kat mana, dia akan cari harga yang paling murah, dia akan cari logistik yang paling sesuai. Jadi data-data ini diperlukan oleh mereka untuk menentukan harga bersaing tadi. Barulah dia dapat harga yang kompetitif. Tapi kalau kata mereka ni cuma buat macam trend yang lama ni lah. So harga dia akan tetaplah macam itu. Bila kata musim timun banyak, okay, kalau ada orang yang ladang ni, orang tu buang harga, kita pun turut terbarai juga. Itu kebanyakan yang terjadi kalau kata kita tengok daripada ni sebab saya tu. Tetapi saya nak kongsi satu perkara, saya ada dua orang kawan
Dia tak ada kebun pun. Dia tak ada kebun pun, dia tak ada apa. Dia jual susu, Farm Fresh. Saya kenal dia kerana dia tolong jual susu Farm Fresh. Dia ni dealer saya lah. Tetapi waktu musim COVID ni, saya tengok bisnes dia bertambah. Dia jual jagung, dia jual nenas, dia jual mangga yang dihasilkan oleh petani-petani dalam negara. Sampai tak cukup produk-produk yang dia jual ni tadi. Jagung sampai bertan-tan dia jual. Begitu juga mangga bertan-tan. Sekali sampai 2-3 tan tu bersih. Kenapa? Kerana mereka ini adalah pemasar. Orang-orang yang ada ilmu pemasaran. Jadi you letak aja barang apa pun, orang-orang pemasar ni dia ada networking dia, dia ada kumpulan sasar dia. Siapa yang dia nak tentukan? Itu bezanya antara petani, kalau kita tengok petani yang original petani dengan orang pemasar. Sebagai contoh saya, saya sebelum masuk dalam ilmu pertanian, dalam bidang pertanian, saya seorang businessman dan salesman jual helium. Tapi bila saya masuk dalam dalam bidang pertanian, saya membawa ilmu yang saya bawa semasa saya jadi pemasar ataupun salesman dari ini, saya gunakan dan saya adaptasi dalam dunia pertanian. Dan kita tahu bahawa apa rantaian, apa spot yang kita nak kena ada supaya kita boleh lengkapkan daripada pengeluaran tadi sampailah ke consumer, apakah rantaian-rantaian yang perlu kita lengkapkan. Tak lengkap logistik, kita lengkapkan logistik. Tak cantik packaging, kita kena cantikkan packaging. Kurang connection dengan pasaraya, kita cari pasaraya. Dan selepas pasaraya pula, kita nampak bahawa bukan semua orang beli susu kalau pergi ke pasaraya. Jadi ramai orang lagi yang belum ada. Kita educate pula consumer. Macam mana kita educate consumer? Kita gunakan kita punya networking dan dealer-dealer, kita gunakan dunia digital untuk penetrate kepada ni. Dan disebabkan daripada itu, kadar orang minum susu ataupun orang yang minum susu Farm Fresh ni bertambah kerana kempen-kempen kenapa minum susu Farm Fresh ni kita buat. Daripada situ kita dapat tarik new customer dalam kita punya wave yang ada ni. Dan alhamdulillah lah, pada sampai ke hari ini saya tengok jualan Farm Fresh walaupun COVID-19 ni melanda dan kita jangkakan sampai hari raya pun kita tak boleh, tapi yang kita hadapi pada hari ini, Farm Fresh hadapi hari ini ialah kita tak cukup susu. Saya punya lembu pun bila saya datang ke ladang ni dia dah jeling-jeling kan, dia dah paling ke punggung dia kan, sebab tak cukup. Kalau dia boleh bercakap, dia bercakap dengan saya, bos, dah lebam lah ni bos, bos kerja kan. Tapi itulah senario yang saya nak bagi tahu kerana kenapa susu ni boleh kita jual. Syarikat saya nak kongsi. Kerana kita dah lengkapkan kita punya rantaian dan kita ada satu sistem pemasaran kita pun unik. Kalau you tengok sistem pemasaran syarikat Farm Fresh berbanding dengan syarikat-syarikat tenusu yang lain, kita ada beza dia. Kita ada satu unit pemasaran yang kita panggil home dealer. Itu trend yang saya cakap tadi tu. Maknanya gaya baru pemasaran. Kita bawa gaya baru pun. Dan gaya baru pemasaran yang saya bawa melalui home dealer ini ialah 1/3 ataupun 33% daripada jualan syarikat. Jualan syarikat kita 30 juta sekarang ni. Kalau kata 33%, lebih kurang dalam 10 juta. Datangnya daripada home dealer ni yang jual susu hantar ke rumah. Sebelum Farm Fresh masuk, tak ada orang jual susu hantar ke rumah, telefon, WhatsApp, guna Facebook jual susu. Tak ada orang kempen pun cerita minum susu segar, kenapa lebih bagus minum susu segar berbanding dengan susu tepung, kenapa lebih bagus macam ini, kenapa you kena minum susu. Jadi untuk melengkapkan rantaian pemasaran tadi, education kita kena bagi. Dan apabila kita create satu kaedah baru pemasaran, dia meremajakan industri ataupun meremajakan kaedah orang membeli susu, meminum susu ni tadi. Jadi bila dia remaja, orang lebih rasa fresh. Sebab itulah Farm Fresh kan. So kita tak terikut atau tertakluk dengan kaedah-kaedah lama pemasaran yang saya kena bekalkan ke supermarket, ataupun sebelum saya bekalkan ke supermarket saya kena lantik distributor ni. Oleh kerana saya tak kenal dengan supermarket, saya kena lantik distributor yang kena deal dengan supermarket, kemudian dia kena ada margin yang ambil ni. Jadi harga dah tak begitu juga dengan farmer tu. Kalau kata you tak boleh tadi, begitu. Kami di syarikat besar kita gunakan distributor. Diorang gunakan peraih. Peraih pula pergi hantar kepada distributor tadi. Distributor baru masuk ke supermarket. Jadi rantaian-rantaian ini
mestilah diambil alih oleh petani-petani supaya apabila apa-apa terjadi, kita mudah. Kita tak adalah nak bergantung kepada pihak ketiga. Itulah kenapa yang saya nampak kerajaan kita bersungguh-sungguh untuk memerangi orang tengah. Tapi kalau tak ada orang tengah pun susah juga. Dan orang tengah pun kadang-kadang kita tengok agensi pun jadi orang tengah jugalah. Kan? Kalau kata kita tengok koperasi, koperasi patutnya jadi facilitator untuk kita. Tapi koperasi jadi orang tengah. Kita beli daripada farmer, kita jual pula kepada ini kan. Dan koperasi sepatutnya bukan berfungsi ataupun berperanan sebagai ejen pemasar saja. Sepatutnya koperasi adalah facilitate, sebab saya tengok koperasi-koperasi di Thailand, di Indonesia, kalau koperasi tenusunya sangat maju. Sampaikan dia punya komuniti-komuniti tenusu ni dia dah macam satu jabatannya. Kalau kata anak dia sakit, dia pergi kat jabatan dekat koperasi dia, boleh pergi klinik. Lepas tu lembu dibekalkan oleh koperasi. Koperasi pun buka kilang. Tetapi dekat kita ni masih belum sampai lagi, walaupun kita lebih daripada lebih maju di beberapa sektor, tetapi saya tengok di pertanian ni kita agak ketinggalan. Kerana mungkinlah kita punya apa ni, polisi-polisi kita yang diapakan oleh kerajaan ni jadi menyebabkan kita punya industri pertanian jadi macam itu. Lagi satu yang saya nak kongsikan ialah polisi, pasal polisi tadi. Landscape pertanian ataupun pemasaran punya landscape pun boleh berubah kalau kata polisi kerajaan tentang sesuatu sektor ataupun sesuatu bidang pertanian ni. Masa dulu at one time tenusu adalah salah satu sektor pertanian yang sangat penting kepada kerajaan. Kerana kita nak lahirkan lebih banyak ladang-ladang tenusu, kita nak supaya rakyat-rakyat kita boleh dapat minum susu segar, dan rakyat boleh dapat sekolah-sekolah boleh bagi kepada murid susu supaya boleh meningkatkan hasiat, boleh memberi hasiat yang lebih kepada ni. Tetapi bila polisi, bila pemimpin berubah, kerajaan berubah, polisi baru datang. Lain pula yang dicampionkan. Jadi yang ini kalau kata bukan calang-calang syarikat, kalau ataupun calang-calang petani, kalau kata syarikat punya, kerajaan punya meriam tu dah beralih ke arah lain kan, kita maybe left out. Sebab itu polisi-polisi kerajaan ni mestilah konsisten. Mestilah kekal macam gitu. Sekarang kita nak championkan ini, kita nak keluarkan ini banyak ini, kita nak keluarkan ini banyak ini. Kalau polisi itu kekal tanpa ada perubahan daripada disebabkan political scenario ataupun disebabkan pertukaran-pertukaran pemimpin ini tadi, saya yakin kita akan mencapai satu rantaian yang lengkap, dan industri-industri pertanian ni, dia punya bidang-bidang dan sektor-sektor ini boleh dichampionkan. Yang seterusnya yang saya nak kongsi, kalau kata kita tengok sedikit ya. Saya ada beberapa study jugalah, walaupun saya semalam MPC tanya saya nak minta slide ke apa, saya cakap saya bukan akademik punya orang, saya ni petani, saya tak adalah, tapi saya kena baca jugalah untuk pagi ni. Apa yang saya nak kongsi adalah real time, real punya scenario yang terjadi kepada petani-petani pada hari ini, supaya semua orang boleh menghadapi cabaran akan datang, not only during this MCO ataupun during this COVID punya cabaran, tetapi selepas daripada COVID ni mungkin dunia pemasaran dah berubah. Saya juga sebagai seorang ahli pemasaran ataupun ketua pemasaran di syarikat saya ni, saya jangka bahawa lepas daripada COVID-19 trend pemasaran berubah, dan kita pun ini dah masanya kita berubah ke digital, ilmu-ilmu digital. Kita kena lebih kepada pemasaran digital, kerana sebelum ni pun saya sebagai orang yang konvensional punya salesman, saya tak nampak digital ni, dan saya nampak digital ni melecehkan saya kerana saya malas nak belajar tentang Facebook lah, saya nak belajar tentang web lah, saya nak kena belajar tentang macam-macam online punya order lah, nak kena belajar macam mana nak buat platform lah. Itu merumitkan saya. Tetapi di era yang sekarang ini, kita tidak ada pilihan.
selain daripada kita join ilmu digital ni tadi, kita masuk sama petani-petani juga, walaupun ni berlemuh ke berapa, berpeluh ke apa, balik belajar ilmu digital ni supaya kita boleh tahu, supaya kita boleh participate, supaya kita boleh turut serta dalam pemasaran digital. Kerana saya jangka bahawa pemasaran digital akan menguasai pemasaran secara konvensional ni tidak lama lagi. Since after COVID finish saja, ini akan dimonopoli oleh pemasaran digital. Bagi orang-orang ataupun syarikat ataupun petani-petani yang tidak mahir dengan digital tadi, kita akan di left out. Kita akan tertinggal. Dan kita kekal dengan kaedah yang lama kita ini jadi orang yang membekalkan kepada peraih. Dan ingat bahawa trend ini membekalkan kepada peraih, membekalkan kepada orang tengah tadi, kita dah laksanakan puluhan tahun. Dan kita tengok hasilnya selepas puluhan tahun. Siapa yang, kita bukan kata siapa yang kaya, siapa yang lebih membesar. Bukan membesar daripada segi badan lah. Membesar daripada segi skala perniagaan. Siapa yang lebih mendapat faedah ni? Dan kalau kata kita boleh lengkapkan diri kita dengan ilmu pertanian dan ilmu pemasaran tadi, saya rasa apa keadaan pun yang datang, kita boleh tackle. Kalau kata kita punya tak habis, kita belum lengkap, kita mungkin boleh tanam separuh. Tapi kalau kata permintaan tinggi, oleh kerana permintaan ni tadi tinggi, kita boleh adjust kita punya ladang. Untuk ni kita boleh adjust kita punya lori. Itu kalau kata kita ada ilmu pemasaran. Tetapi kalau kata kita masih beritapuk lama, kita kata kekal begitu. Lagi satu yang saya nak ni kan ialah rantaian ni tadi, rantaian pemasaran. Kita ingat ya, produk kita rantaian pemasaran tak penting. Rantaian pemasaran juga penting. Kerana bila kita kena kita tentukan rantaian pemasaran ni tadi, kerana rantaian daripada pemasaran ni tadi kita kena tentukan logistiknya. Pemasaranlah yang menentukan berapa harga. Kita ambil dari petani sekian, kita dapat ini, kita berapa kita punya kos logistik, berapa kos packaging kita, berapa kos ini, barulah kita tahu harga yang untuk dipasarkan. Barulah, dan harga itu ada match ke tak ada match dengan permintaan. Kalau kata kita simpi-simpi letak harga ataupun kita ikut harga pasaran yang daripada peraih tanpa melihat kita punya grade tadi ataupun produk yang kita keluarkan, kita akan terperangkap dengan harga yang di bawah daripada harga keuntungan kita. Tanpa memperjudikan kita punya margin tadi tu, kita kena lengkapkan kita punya rantaian tadi dengan menentukan harga yang sesuai, yang workable punya harga. Sebab saya tengok ada satu trend, ada satu kisah. Sahabat saya nak jual tembikai. Bila dia jual tembikai, sahabat saya di Port Eason, bila dia jual tembikai, ramai orang nak beli tembikai. Dia jual di platform online. Ada delivery, dia kata tembikai. Ada delivery tembikai dia. Jadi bila dia orang nak beli tembikai, orang tak beli tembikai sebiji tau. Sebab satu rumah ni tak habis makan tembikai sebiji, orang nak beli sekilo. Harga tembikai sekilo 99 sen, ataupun RM1.50 ataupun RM3 lah paling mahal. Jadi kalau you nak beli tembikai sekilo, you kena belah tembikai tu. Dah lah RM3 harga delivery tembikai. Itu yang saya kata tadi, ya. Kalau harga delivery RM4 ataupun RM5, tembikai tadi RM3, dia dah tak kena, dia dah tak match. Jadi usahawan tembikai yang tadi kena cari jalan supaya bagaimanakah tembikai ini tadi boleh dipasarkan dengan kaedah digital tadi. Permintaan dah ada, tapi kalau saya hantar harga tembikai RM4, harga penghantaran RM5, orang tak nak. Walaupun tak kisah yang sebenarnya, tapi orang ikut logik, harga hantar lagi mahal daripada harga produk. Itu tembikai. Jadi usahawan atau petani tadi kena cari kaedah bagaimana supaya penghantaran ni tadi relevan dengan tembikai dia. Mungkin tembikai dia kena match dengan kena combo kan tembikai dia dengan kangkung jiran dia, dengan orang ni punya jagung, supaya dah jadi satu combo. Bila orang datang hantar kat rumah RM50 ataupun RM30, you beli RM30 produk pertanian ni, termasuk tembikai kita tadi. Jadi untuk jadikan benda ni, petani kena ada kita punya networking. Kita kena contact orang.
orang sana, kita dan tetap ni tak boleh work as and a silo, dalam silo macam saya cakap pada peringkat awal tadi. Kalau kata kita petani temikai, kita cuba kenal kawan temikai je, tak kena. Kita kena tahu semua dan kita kena ada networking. Kita kena kenal orang logistik, kalau tak logistik yang ini tak ada, syarikat lori ini tak ada, kita ada syarikat lori ini. Dan dia memberi banyak pilihan kepada petani tadi. Jadi rantaian-rantaian ni tadi perlu kita penuhkan supaya masuk ni ke? Lebah masuk ke? No. Batal ke? Puasa ke? Petani-petani tadi kena lengkapkan kita punya rantaian tadi. Saya dah cerita pasal teknologi. Pembaharuan pun saya dah cerita kan. Saya ingat dah tak ada banyak ni. Banyak lagi yang ni yang saya nak kongsikan lah doktor. Saya ingat itu serba sedikit. Kita boleh buka kepada soalan kalau kata ada soalan yang boleh kita tengok. Terima kasih Cik Azmi ya. Menarik sekali cerita-cerita pengalaman, cerita-cerita tip-tip yang walaupun dalam masa yang singkat 30 minit Cik Azmi baiklah memberi tip. Yeah. Kalau saya summarize apa saya ringkaskan apa yang saya faham lah, apa yang saya faham, Cik Azmi basically menyarankan kita kena reset lah, tekan reset button buat pertanian kan. Ataupun kita kena buat rethinking lah pertanian kembali. Inilah masa peluang, masa MCO, masa PKP ini, cuba ambil peluang, kita tengok balik. Khususnya Cik Azmi kata salah satunya syarikat harus apa integrated ataupun membuat semua seboleh-bolehnya membuat aktiviti lah. Bukan saja producer pertanian, buat logistik dan juga sampai lah. Supaya dia full control ataupun penuh kawalan dia. Kalau apa-apa tak terlalu bergantung kepada yang lain kan. Begitu juga dengan gaya pemasaran baru. Tak bolehlah macam 30 tahun sama cerita kan. Business as usual, tak berubah-ubah dan sebagainya. Itu menarik kan. Jadi gaya pasaran baru ni bukan kena tahu juga pelanggan kitanya, cita rasa dia, behavior dia, rupa macam mana. Kita kena collect data kan, data maklumat sampai, kita dapat collect data email dia dan sebagainya. Kita boleh communicate dengan dia, data Facebook, ada follower dan sebagainya. Jadi maklumat tu penting, data tu amat penting sekarang ni. Data itu yang memastikan kita boleh bergerak ke depan. Cara pemasaran pertanian dari segi apa penting juga, packagingnya dan sebagainya, brandingnya dan bersesuaian. Itu antara yang Cik Alim cakap. Dan itulah khususnya dengan malah dengan environment juga, dengan pihak kerajaan juga, polisi-polisi pertanian mungkin nak kena juga kena keep up to date lah, keep up to date, consistent, tak nak berubah dan sebagainya, memberi apa sesuai dengan zaman dan sebagainya. Yang penting juga saranan Cik Azmi, petani-petani kalau boleh timba ilmu pemasaran. Itu saya nampak mesej yang kuat tadi tu, pemasaran, timba ilmu pemasaran. Pemasaran tu yang menentukan berapa yang kita boleh jual dan sebagainya, yang create demand, barulah kita keluarkan hasil pertanian kan. Jangan kita fokus nak keluar tapi pas pemasaran tak ada, itu yang tergantung dan sebagainya. Dan yang selain daripada itu, saya rasa Cik Azmi juga membuktikan daripada perlunya ada bergerak ke arah digital. Ini bukan lagi satu pilihan. Bagi saya rasa ini satu kemestian. Gerak ke arah digital, faham digital, nak jual through mana-mana platform ke ataupun platform sendiri ke, social media pun, maksudnya kena dah ke arah digital. Saya rasa kecakapan logistik dah semakin baik di negara-negara. Saya dipahamkan macam di negara China cuba membuat logistik dari satu tempat ke satu tempat dalam 24 jam. Semasa Malaysia pun akan bergerak ke itu. Akhirnya program pertanian boleh sampai ke dalam masa 24 jam, boleh sampai ke from farm to door kan. Tak salah. Maksudnya kalau tuan-tuan boleh buat marketing, tuan-tuan boleh buat ini dengan baik, ini akan dapat membantu. Okey. Saya juga ada menerima beberapa soalan. Soalan yang pertama yang saya akan bacakan, beliau berminat tentang rantaian bekalan. Khususnya soalannya bagaimana mungkin Cik Azmi mengendalikan apa dia punya coal apa transporter kan, coal kan, bukan apa susu kan, susu ni coal macam mana, dan soalan tambahan daripada beliau khususnya nak pergi red zone ni macam mana rupa nak masuk masa COVID kan ada zone merah kan, boleh bergerak lagi ke tak. Silakan Cik Azmi. Apa tadi, lupa dah tadi, red zone je saya ingat tadi. Dia tanyakan macam mana
Cik Azmi mengendalikan apa Oh, you cold punya chain tadi ya. logistik ya, call Okey, tadi, okey, okey. last mile ni macam mana dan masuk Ya, zon ya. merah tu macam mana? Okey. Okey. Logistik, saya kongsi daripada peringkat awal lah. Sekarang logistik kita orang datang apa ni logistik company yang datang sekarang ni cari kita. But sebelum sampai ke stage itu, kita kena lalui stage yang awal, which is kalau you orang tengok dalam saya punya tulisan di Facebook pun, saya dulu nak hantar susu ni daripada kilang saya di Larkin pun tak ada satu logistik company pun yang nak. Saya kena hantar naik bas express. Saya kena hantar naik bas express daripada apa ni daripada daripada Larkin, oleh kerana lori kos sebab masa tu susu permintaan belum banyak. Bila permintaan belum banyak, nak naik lori ni, kos lori tu terlalu tinggi. Jadi satu polystyrene ataupun satu pallet tu dah kosnya jatuh satu botol hampir RM2-3. Lebih mahal macam saya cakap tadi, kita macam jual temikai tadi lah, lebih mahal daripada jual temikai. Dia harga temikai lebih mahal daripada harga susu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita terpaksa lah. Saya pakai cari kos yang paling efektif, yang paling kena dengan kaedah yang paling kena juga. Mas pada waktu tu naik bas express. Saya nak share ni sekejap. Saya tak boleh masuk kat situ tapi ada gambar ni. Ni nak tunjuk, bukan kata cakap-cakap kosongnya. Kita saya pasarkan dulu susu naik bas express. Sekejap Ini kita bukti hantar sebenar naik bas express, saya turun, saya ambil dekat apa ni, dekat tol Sungai Besi tu, dekat Petronas Sungai Besi tu, dan bawa balik ke Damansara untuk kita pasarkan. Sehinggalah kita dapat apa ni, kita dapat volume yang cukup, barulah saya beli lori. Dah cukup volume tu, saya beli lori. Bila saya beli lori, saya pakai lori satu tan dulu hantar daripada ni. Lepas tu bila sale meningkat, naik dua tan, naik tiga tan. Bila dah naik, naik, naik tu, sebab yang pertamanya lori cold chain ni, yang lori sejuk ni tadi, chill punya lori ni susah. Kos dia pun tinggi. Nak beli pun mahal. As a farmer yang mula-mula start ni, nak beli lori pun memang agak limited kita punya fund. Sampai kita dah ada duit, barulah kita beli ni. Tetapi bila volume kita dah besar daripada lori sendiri, kita dah mula berubah. Kita pakai lori third party. Sebab nak kena beli banyak lori. Nak beli banyak lori, mana ada duit. You nak kena letak capital dekat bank, kena letak ni, and then kita punya liability pun tinggi. Jadi apa kita buat ialah kita offer kepada kita punya third party punya transporter pula. You datang ambil kontrak kat sini, you hantar dekat supermarket ini, kat supermarket ini, kat supermarket ini. Dulu transport-transport yang dulu tak nak angkat barang kita, alah tak untung nak angkat ni kan. Sekarang dia jadi transporter utama, angkat barang kita daripada Larkin, daripada kilang-kilang kita ni untuk hantar ke Kuala Lumpur. Tapi kita memerlukan volume. Dan ini perkara-perkara ini, dia memerlukan masa kerana kita kena buat, dia ada proses je. Daripada proses kecil tadi, hantar naik bas ekspres, lepas hantar naik bas ekspres, beli lori satu tan, prosesnya. Lepas beli lori satu tan, beli lori lima tan, lepas beli lima tan, barulah kita outsource. Bila kita outsource pula, begini cara dia. Dan kita pastikan semua logistik kita, kita punya cold chain ni tadi, terjamin, kita letak data logger. Di setiap lori-lori yang angkat chill product kita, kita letakkan data logger. So data logger ni bila sampai satu tempat, dia akan sampai, dia akan download, dia akan hantar kat kita. Supaya kita pasti, kita kena pastikan bahawa cold chain ni tak ada breakdown. Dia breakdown saja cold chain 2-3 jam, kita ni macam rosak susu, rosak habislah satu trailer. Bukan satu belanga lagi tau, satu trailer susu rosak. Satu trailer tu 200-300 ribu. So kita kena make sure kita punya cold chain ni tak putus dengan kita letak data logger. Dan perkara-perkara ini semua datang selepas kita belajar. Proses-proses yang kita belajar. Bila dah rosak, baru kita tahu, oh macam mana kita nak trace. Kenapa rosak? Datang satu solusi, you kena letak data logger, baru you boleh trace dekat mana ni, lori dia berhenti ke dia apa. So, proses-proses pembelajaran yang kita hadapi, yang kita perolehi pada hari ini dengan hasil-hasilnya hari ini adalah daripada proses-proses yang kita lalui. Kalau kita tak lalui, kita tak jumpa susu rosak, kita tak apa, kita tak akan keluar dengan solusi data logger tadi tu. Jadi proses ini yang kadang-kadang usahawan atau syarikat-syarikat tak nak lalui. We have, macam doktor cakap tadi, kita tak ada pilihan. Itu satu kemestian yang sebenarnya.
Sebelum ni kita tak nampak itu satu kemestian sebab kita tak belajar. Tapi bila kita dah masuk belajar ni, kita ni kita kena, we have no choice. This is a must. Kita kena buat. Then bila kita buat, kita dapat kurangkan loss kita dekat cold chain breakdown tadi. Walaupun begitu, masih ada juga yang terjadi. Ini manusia kan, ada orang yang dia offkan engine, data logger dia, bila data logger tu dah naik, dia start balik engine. So, semua orang nak cari kesempatan nak untung lebih. Pemandu mungkin nak jimat minyak, nanti minyak jimat, mungkin dia dapat point. Jadi perkara-perkara ini yang kita kena tackle. Tentang red zone pula, so far ni macam kita dekat red zone, you must understand what is red zone, what is apa tu. Red zone ni kawasan orang yang dia punya berapa orang yang kena. Tapi tak semestinya kawasan ni tak boleh berniaga. Ya, tak semestinya kawasan ini tak boleh berniaga. Dia masih boleh berniaga. Yang tak boleh dimasukkan ke kawasan yang tak boleh masuk ialah kawasan PKPB. Kawasan apa tu PKP apa yang extended, ni yang extended yang diperketatkan. Yang diperketat. Yang itu memang tak boleh masuk dan okay. Saya advice kepada saya punya dealer-dealer kena ikut semua SOP. Kena ada surat daripada MITI. Surat daripada MITI dikeluarkan oleh syarikat, saya bagi kepada dealer-dealer, saya bagi kepada transporter, saya bagi semua pihak-pihak yang ni dan saya sentiasa bekerja rapat dengan MKN. Kita update MKN. Kalau kata kita tengok sekarang, kilang saya proses susu. Kilang saya proses susu tetapi susu dipack di dalam botol. Yang dapat apa ni permit kerja untuk no limit ni ialah syarikat makanan. Tetapi syarikat botol tak dapat, dia kena 12 jam beroperasi. Jadi kita pula kena bawa syarikat botol ni tadi pergi ke MKN untuk buat ni. Jadi semua rantaian-rantaian ni tadi kita penuhkan. Yang red zone ni saya rasa tak ada masalah, cuma kena patuhi apa yang diminta oleh pihak berkuasa. Dan kalau pihak berkuasa kata tak boleh, tak bolehlah, jangan melawan. Saya pun pada dealer-dealer saya yang pergi buat penghantaran susu ke rumah-rumah pelanggan, cakap kalau kata penguat kuasa kata semalam boleh encik, hari ni dia tak boleh. Mungkin berbeza pegawai dia. Dia mungkin dia punya apa ni, dia punya apa tu ilmu dia, bukan ilmu, dia punya pengetahuan dia tak ni, dia tak tahu, dia tak dapat info kan, dia dapat info yang setakat itu. For us, kalau tak ada tempat tu orang tak boleh pergi, jangan pergi. Simple. Kalau you usaha juga nak pergi ni, dia akan wujud satu ketegangan antara you dengan pihak berkuasa. But so far, tempat yang red zone tak ada masalah kita nak niaga. Cuma yang PKPD, dia PKPD di pihak kita, di syarikat kita memang kita pun tak galakkan untuk pergi. Kalau nak niaga cari duit macam mana pun, apa tu, kesihatan dan keselamatan tetap nombor satu. Dan kalau kata kita tak sihat, kita tak selamat, macam mana nak cari rezeki? Saya ingat itu jawapan saya, doktor. Okey, saya mungkin satu soalan terakhir ke masa pun agak-agak. Satu soalan. Apa cadangan Cik Azmi kepada Cik Azmi tadi cadangkan petani-petani belajar ilmu pemasaran masa cuti ni. So mungkin bagi tip ilmu apa nak dia belajar? Ada tak kat mana-mana yang dia boleh rujuk masa PKP ni yang boleh mereka mulakan saranan Cik Azmi tu? Saya ingat ilmu digital terutamanya pemasaran digital ya, macam doktor cakap tadi, is a must. Bukan kata pilihan lagi, is a must. Kita tak option ni. Saya ingat pelajaran ilmu digital, kita boleh dapat pelajaran ilmu digital ni, kita tak payah keluar pun. Kita duduk di rumah pun kita boleh belajar. Dia nak dengan tak nak aja bagi saya. Bagi saya pun petani-petani ni, saya nasihat ya, sebagai seorang petani juga. We are not a corporate man. Kita seorang petani. Sampai hari ini, walaupun kita jualan, kita syarikat kita status dia nearly kita punya jualan ratusan juta, tapi we still a farmer. Bagi saya, farmer ni, we have no choice. Tak ada pilihan lagi macam yang saya cakap tadi. Ya, perkara yang paling penting yang saya nak nasihat kepada farmer ni, tepuk dada tanya selera. Jangan bagi banyak-banyak alasan lagi dan jangan bertani di Facebook. Kita duk melalak-lalak, berbalah-balah petani-petani ni, farmer-farmer, small farmer ni, tentang kaedah pertanian kita lagi bagus, kita tunjuk semua dekat Facebook. Kaedah pemasaran kita lagi bagus, kita tunjuk dekat Facebook. Bertani dekat tanah, bukan bertani dekat Facebook. Kalau bertani dekat Facebook, kita tunjuk ilmu kita dekat Facebook pun, kalau kita punya produk tak boleh laku pun, tak guna juga. Kalau kata produk tak laku, nak beli anak benih macam mana? Jadi, pada petani-petani mungkin
percakapan saya ataupun word saya ni tak berapa sedap didengar. Tetapi saya cabar, tepuk dada, tanya selera. Mana kita nak pergi bawa pertanian kita ataupun perniagaan kita. Perniagaan kita ialah pertanian. Kita nak bawa ke mana? Kalau kata kita nak sampai dia boleh diwarisi kepada anak-anak cucu kita, buatlah dengan kaedah yang lebih moden, pemasaran yang lebih efektif, rantaian yang lebih ini, dan kita punya networking. Barulah petani itu boleh sustain. Itu je. Patutnya dekat sini maksudnya kena fikirkan petani ni bukan hanya mengeluarkan hasil petani, ada memikirkan daripada awal lagi sebagai satu perniagaan, sebagai bisnes. Mesti yang kena buat. Kena kira berapa kosnya, kira-kira harga jualannya dan sebagainya. Ya, yeah. Kalau kata kita tengok doktor, saya ingat dah beberapa menteri daripada Tan Sri Muhyiddin masuk Tan Sri Muhyiddin menteri pertanian lagi. Dia cakap pertanian adalah perniagaan. Masa Tan Sri Muhyiddin. Dan sampai hari ini ni, Tan Sri Muhyiddin masih ada dalam kerajaan, dalam memimpin kerajaan. Adakah pertanian satu perniagaan ini tadi terlaksana atau tidak? Saya ingat Tan Sri Muhyiddin dah jadi menteri, dah tinggalkan Kementerian Pertanian lebih daripada 20 tahun tu. Ataupun 15 tahun. Adakah dia, apa yang Tan Sri Muhyiddin cakap semasa dia menteri pertanian tadi, ya, pertanian adalah satu perniagaan. Dan apabila dia jadi Perdana Menteri sekarang, jadi tak benda ni. Dan kita tak boleh nak kata kerajaan tak buat kerana kerajaan dah sarannya tadi. Dia balik-balik kepada petani. Dan petani, saranan saya ialah janganlah terlalu bergantung kepada inisiatif kerajaan. Jangan saya katakan macam ada orang kata apa, jangan tunjuk-tunjuk jari satu ke depan, 4-5 jari mengalir kita. Kita, akhirnya kita juga. Okey, mungkin kita masa pun dah mencubui kita. Mungkin pesanan terakhir daripada Cik Azmi sebelum kita akhir sesi webinar kita pada pagi ini. Sila Cik Azmi. Pesanan saya pada petani-petani, hadapilah COVID-19 punya pandemik ini dengan kaedah kita yang sendiri dan ambil peluang untuk berubah, kerana COVID-19 ni dia merubah banyak perkara. Dan kita sendiri kena ikut perubahan disebabkan COVID-19 tadi. Dan kalau kata kita still work in silo dan tak nak berubah dan tak nak terima input-input baru, tak nak terima nasihat orang, kita akan jadi traditional farmer seperti mana 20 tahun, 30 tahun dahulu. Dan kita kena tengok juga diri kita, syarikat kita, pertanian kita, adakah 10 tahun dahulu dengan yang sekarang ni sama ataupun dia lebih kecil ataupun dia lebih besar. Itu saja. Jadi saranan saya yang tadi itu, tepuk dada, tanya selera, doktor. Tapi petang ni jangan lupa minum susu kurma. Okey. Alhamdulillah. Pasti saya rasa semua rumah ada pun kat rumah. Dalam tiap rumah saya pun ada. Okey, terima kasih Cik Azmi. Terima kasih banyak-banyak kerana saranan, info yang baik, yang kongsi khususnya bulan Ramadan, kongsi insyaAllah. Dengan kongsian itu, Cik Azmi akan diberikan sentiasa dirahmati, diberkati. Kami doakan perniagaan Farm Fresh Pelabuhan Cik Azmi terus maju, terus berjaya. Sehingga ke peringkat jauh, lebih besar. Okey, dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri webinar siri kita kali ini. Tapi jangan lupa, sentiasa ke Malaysia Productivity Corporation, banyak siri webinar dan ilmu yang tuan-tuan boleh timba. Dari segi agrofoodnya, dari segi bidang-bidang industri lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bis. Bis. Dapat sibuk. 28 marah lah. Ya? Marah apa? Aku pun langsung ni. 28 marah lagi. Tak ada. Aku pun langsung lagi. Kau tanya dia.